Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Prof. Sukoso, dan kali ini kita lama ya nggak mereview topeng ganong. Dan kali ini saya akan mereview topeng ganong yang akan dikirim ke Kalimantan ya. Ini full hitam ya teman-teman, rambut sintetis full hitam ya, dengan matanya merah ya teman-teman, mata merah, mahkota merah ya. Topeng hitam, rambut hitam ya, gigi siung ya, Pak Siung kreasi dengan coraknya gelombang laut ya teman-teman. Nah, nih corak hidungnya, nah, tajam sekali matanya ya Mas. Ya teman-teman. Kebiaknya rambut sintetis ini teman-teman tidak bau dan tidak rontok ya teman-teman. Tuh. Tuh kebiaknya. Nah, dang 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 dang. Nah, ini yang akan dikirim ke Kalimantan ya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Ukuran dewasa ya teman-teman, dengan kain warna merah, menggunakan kayu dadap ya teman-teman. Kayu dadap itu yang bagus, itu yang kering ya teman-teman, sehingga tidak berat ya. Nah teman-teman, kalau tahu kayu dadap itu keistimewaannya semakin lama itu semakin kering tapi semakin ulet ya teman-teman, tidak mudah pecah ya. Tinggi 20 cm dengan panjang rambut 30 cm ya. Tuh. Au, au. Ya. Seperti ini kita review topeng yang akan dikirim ke Kalimantan. Dan satu lagi teman-teman, ini yang akan dikirim ke Banyumas ya. Banyumas yang warna hitam juga. Nah, warna hitam, topengnya warna hitam, rambutnya kombinasi antara putih dan hitam ya. Untuk hitamnya di bagian samping atas, untuk jambul warna putih, dan janggut warna putih ya. Nah, ini. Nah, satu lagi teman-teman yang akan dikirim ke Cilacap ya, untuk ke Mas Hairul Man Hairul Arya Dana Mandahari ya. Nah, nih. Yang hitam tapi rambutnya full putih, juga menggunakan mata merah ya. Topeng sama, corak sama. Nah, tapi ini menggunakan rambut putih, ini menggunakan rambut hitam. Nah, ada 3 topeng yang akan dikirim ke Kalimantan, ke Cilacap, dan ke Pak Sodun di Banyumas ya. Halo, apa kabar orang Banyumas? Ngapa ke? Pergi kabar ini kak? Nah, seperti itu ya kalau bahasanya orang Cilacap. Ngapak-ngapak, sidik tur apa-apa lah ya. Nah, ini dia. Nah, ini satu, satu, dua, dan tiga yang akan dikirim ke Kalimantan, Cilacap, dan Banyumas. Cilacap dan Banyumas itu tetangga kabupaten ya teman-teman, bahasanya sama, bahasa logatnya ngapak. Ini full hitam, ini full putih rambutnya, topeng sama hitam, mahkota sama merah ya. Ini menggunakan bulu merak, ini juga nanti tak kasih bulu merak ya, tak kasih bonus bulu merak. Bulu meraknya bulu merak original ya teman-teman, bulu meraknya itu bulu merak asli, asli bulu merak. Nah, ya tuh, dang dang dang. Nah, oke, ini satu dua, ini yang ini saya pakai ya teman-teman, nanti tak bersihin lagi setelah saya pakai. Nah, ini satu lagi ya. Nah. Nah. Tiga tangan yang istilahnya di ke Kalimantan, ke Cilacap, dan ke Banyumas. Maka ini tiga tangan akan dikirim ke
ini kombinasi hitam sama putih di sampingnya. Enak diwake ya teman. Oke. Nah, itu tiga topeng yang akan dikirim ke Kalimantan, ke Cilacap dan Banyumas. Ya, terima kasih kepada Mas Khairul Man aduh namanya Khairul Arya Dana Mandahari ya. Namanya keren. Oke, teman-teman. Gini dulu review dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya tidak ketinggalan review berikutnya. Dan jangan lupa kalau mau beli topeng ini itu bisa di akun Shopee saya ya, yang nanti ada di deskripsi. Banyak modelnya dan silakan langsung order, barang selalu ready karena langsung perajinnya ya. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share. Oh ya, pengumuman. Untuk sampai 2000 subscriber, saya akan memberikan gift free gantungan kepada teman-teman yang sering komen. Nah, nanti akan saya list siapa yang paling banyak komen dan akan saya undi ya. Untuk 5 topeng gantung full sintetis, full aksesoris. Nah, 5 gift topeng ya. Nah, tuh. Oke. Sampai ketemu di review berikutnya bersama channel YouTube Profesor Koco, channelnya perajin topeng gantung Ponorogo. Oke. Salam seni budaya dan sukses selalu.